مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa ma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, kajian tafsir berdasarkan urutan turun. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan meneruskan surat yang kedua diturunkan oleh Allah, yaitu surat Al-Qalam. Kalau ini sudah pertemuan yang kelima berarti ya. Kita melanjutkan kemarin di akhir pertemuan kita di ayat yang ke-33. Kita lanjutkan pada kesempatan pagi hari ini di ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Mulai dari ayat 34 ini hingga nanti ayat-ayat berikutnya, ada dua kelompok manusia yang Allah berikan contohnya. Kalau yang di ayat-ayat sebelumnya Allah memberikan secara khusus, yaitu orang-orang Quraisy yang bahkan Allah juga tidak segan-segan untuk memberikan contoh secara personalnya kepada kita, yaitu berkenaan dengan seseorang, yaitu Al-Walid ibn al-Mughirah. Lalu di ayat ini Allah kemudian komparasikan dengan keadaan manusia yang lain. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Kalau ayat sebelumnya perdebatan yang cukup panjang yang berkenaan dengan orang-orang yang selalu mengganggu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di ayat ini Allah katakan inna, sesungguhnya orang-orang yang lil muttaqin, sesungguhnya bagi orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Muttaqin di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan isim atau menggunakan kata benda untuk untuk menyatakan sesuatu yang sudah permanen, tidak berubah, tidak terikat dengan waktu. Ini perbedaannya. Jadi dari awal kita saya katakan bahwa ayat-ayat yang menggunakan isim berarti Allah menginginkan sesuatu yang tidak berubah sampai kapanpun. Bedanya kalau Allah katakan ittaqoyattaqi misalkan, itu katanya kata kerja, terikat dengan waktu. Amana yu'minu itu juga menggunakan fi'il sehingga terikat dengan waktu. Tapi kalau mu'min itu sudah permanen. Ini sama, muttaqin berarti orang yang ketakwaannya sudah sempurna, sudah tidak terikat dengan waktu. Nah, sesungguhnya bagi orang-orang yang sudah memiliki keimanan yang sudah kokoh, yang tidak berubah ini, jadi syaratnya mutakin, tidak cukup dengan yatakun. Karena kalau terjemahannya sama nanti. Nah, sesungguhnya orang-orang yang sudah bertawa dengan ketakwaan yang optimal seperti ini, inda rabbihim, nanti di sisi Rabbnya, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala, jannatin na'im. Jannah itu bentuk dari jannah. Jannah itu memiliki sekian banyak makna. Aslinya jannah itu digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang tak terlihat. J
Jadi diambil dari jim dan nun. Huruf jim dan huruf nun memberikan makna hajabah atau sataro, sesuatu yang tertutup. Makanya kenapa makhluk yang tertutup dari pandangan kita disebut dengan jin. Kemudian bayi yang masih berada di dalam kandungan namanya janin. Karena jin sama nun semuanya adalah sesuatu yang tertutup. Nah ini jannah ini adalah karena banyaknya pepohonan yang sangat rindang sehingga matahari tidak mengenai tanah yang berada di bawah. Sehingga itu adalah jannah. Tapi mana jannah di sini adalah surga. Kenapa surga dinamakan jannah juga? Karena ya tadi tidak mampu dilihat, dijangka oleh indera manusia. Nah, mereka orang-orang yang muttaqin dengan ketakwaan yang sempurna optimal tadi, maka nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka mendapatkan surga-surga an-na'im, diidhofahkan, lebih kuat. Jadi jannatin na'im, na'im itu merupakan mudhaf ilaihnya dari ikatan, diikat dengan kata jannah. Kata na'im itu menunjukkan sesuatu yang sempurna, sesuatu yang tidak ada cacat sedikit pun, kenikmatan yang sempurna. Yang kedua, kata na'im juga bermakna kenikmatan yang terus-menerus, makin lama semakin meningkat. Bedanya gini, kalau di dunia itu hanya sebatas nikmah, nikmatun. Nikmatun itu satu kenikmatan. Alhamdulillah saya mendapatkan nikmat. Oh, berarti satu. Iya, memang betul. Tapi kalau sudah di surga, itu bukan satu kenikmatan. Tapi Allah katakan dengan na'im. Na'im itu gini. Kalau kita makan makanan yang sangat kita sukai, favorit kita, misalkan hamburger atau makanannya bakso atau soto atau sate, nikmatnya itu hanya 1, 2, 3 suapan pertama. Kalau sudah 10 hari berturut-turut itu sate terus, bakso terus, enak. Nah, itu bukan na'im namanya, itu nikmat. Hanya sekali saja nikmatnya. Tapi surga itu, walaupun makanannya jenisnya itu seolah-olah sama, tapi kenikmatan terus bertambah. Makanya di banyak surat nanti dikatakan diberikan rezeki, misal diberikan makanan sesuatu yang pernah kita lihat di dunia, maka mereka pun atau orang-orang yang berada di surga juga mengatakan, loh, ini kan dulu pernah kita makan, loh, ini kan dulu pernah kita mengetahui hal ini. Maka lihat misalkan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadha alladhi ruziquna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Ketika nanti di surga itu diberikan ruziqu min thamarat, diberikan buah-buahan. Dan ketika diberikan buah-buahan itu mereka mengatakan, loh, ini mah sama hadza allazi ruziquna min qabl, ini mah rezekinya sama dengan yang di dunia. Wa utubihi mutasyabiha, diberikan yang sesuatu yang mirip. Tetapi lihat, setiap makanan yang diberikan mungkin warnanya, bentuknya itu sama dengan di dunia. Mungkin pisang sama. Tapi pisang di surga itu setiap gigitan pertama dengan gigitan kedua itu sudah lain rasanya. Besok lagi rasanya sudah lain lagi. Itu na'im itu adalah semakin lama semakin nikmat. Itu namanya na'im. Sangat berbeda jauh dengan dunia. Senikmat apapun di dunia itu ada batasnya. Senikmat-nikmatnya makanan favorit itu paling banter 3-4 kali. Setelah itu sudah gak nikmat lagi. Nah, kata jannatin na'im artinya surga yang tidak terputus kenikmatannya dan semakin lama semakin nikmat. Anjir, nanti yang akan berseberangan dengan neraka. Tapi ingat, tiket surga adalah ketakwaan yang optimal. Kemudian Allah katakan, ini nanti dibantah oleh orang Quraisy. Karena sekali lagi kita harus membaca background dari orang Quraisy yang sempat kita bahas di beberapa waktu yang lalu. Kita harus pahami audiennya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam saat berdakwah pertama kali, yaitu orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu orang yang tingkat kecerdasannya luar biasa. Keturunan-keturunan mulia.
sehingga tidak seperti orang awam kemudian bisa ditipu, bisa didakwahi dengan mudah. Enggak, sulit, karena memiliki pemikiran yang sangat tajam. Maka ketika tadi dikatakan nanti kamu akan mendapatkan neraka jika kamu membangkang, dan kamu akan mendapatkan surga jika kalian bertakwa, maka kemudian mereka justru membantah, dan mereka menganggap justru sebaliknya. Lihat nanti ayat berikutnya, afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Jadi ayat 34 tadi ketika turun, orang-orang Quraisy termasuk adalah Al-Walid ibn al-Mughirah mengatakan, ya Muhammad, jika seandainya apa yang kamu katakan itu benar, bahwa surga itu ada, kayaknya surga itu yang paling pantas untuk menempati adalah saya. Itu kata dia. Dan sekiranya kenikmatan-kenikmatan di surga itu ada, maka kami inilah yang nanti akan yang paling berhak untuk menikmati itu. Lihat, itu paling sombongnya. Di bawahnya lagi, kalaupun yang dikatakan Muhammad ada surga ada neraka yang penuh siksa itu, setidaknya nanti kita nanti akan sama di surga. Kamu punya surga, saya pun punya surga. Oke ya, ini nanti akan saya bawa kepada pemahaman orang sekarang yang sebagian mengatakan semua agama sama, mereka punya surga sendiri-sendiri. Dulu orang Quraisy sudah mengatakan hal ini, itu enggak perlu di apa? Heran juga, kita enggak perlu heran. Mereka mengatakan kalaupun apa yang dikatakan Muhammad itu benar, setidaknya nanti kita akan selevel kok. Lihat, Allah direkayasa di sini. Maka Allah jawab, afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah pantas? Afana ja'alul muslimin. Apakah akankah naj'alu, kami menjadikan al-muslimin, orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang taat kepada-Ku itu kal mujrimin? Itu disamakan atau sama dengan orang-orang yang mujrim, orang yang berdosa, yang durhaka itu. Allah jawab tantangan mereka itu. Lihat, Rasul berdakwah tanpa minta bayaran, gratis, bahkan diberikan apa yang mereka butuhkan, tapi mereka menerimanya dengan negatif. Jadi ayat ini merupakan bantahan kepada orang kafir Quraisy yang menyamakan antara orang Islam saat di akhirat dan berupa kenikmatan-kenikmatannya yang disamakan dengan mereka, orang-orang kafir, nanti ketika di akhirat. Jadi menurut mereka memang kehidupan dunia itu adalah gambaran kehidupan di akhirat. Dan ini yang nanti menjadi pegangan orang Yahudi terutama, dan Nasrani juga sekarang sama. Mereka mengatakan jika di akhirat itu sukses, bisa dilihat kesuksesannya di dunia. Jadi seolah-olah kalau dunia sukses, akhirat sukses. Dunia banyak uang, nanti di akhirat banyak uang. Kurang lebih kayak gitu. Dan ini sudah dibantah di dalam ayat ini. Jadi orang Quraisy menganggap, orang kafir menganggap bahwa gambaran kehidupan akhirat itu jika di dunia dianugerahi dengan harta banyak, kekuasaan, pangkat, kesenangan, kemewahan, maka nanti di akhirat juga demikian pula mendapatkan kenikmatan itu. Ingat, kenikmatan kehidupan akhirat itu sebetulnya sangat tergantung dengan amalan, bukan karena kesenangan. Jadi afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Malakum kaifa tahkumun. Ini perdebatan jadi panjang ini nanti. Gara-gara adanya pendapat, adanya argumentasi orang kafir yang mengatakan bahwa kehidupan akhirat itu sesuai dengan yang mereka inginkan, bahwa mereka menyamakan antara kehidupan akhiratnya orang mukmin dengan kehidupannya di akhirat orang-orang kafir. Ingat ya, ini Allah sangat murka ketika ada orang yang mengatakan atau menyamakan antara orang kafir dan orang muslim. Allah murka kalau ada orang yang mengatakan semua agama sama, kemudian nanti miliki surga masing-masing, kaplingnya masing-masing, dan seterusnya itu. Lihat nanti Allah marah di sini. Makin tingkat, Allah semakin keras dalam ayat-ayat berikutnya. Ma'alakum kaifatahkumun. Ma apakah? Ataukah adakah lakum bagi kalian kaifatahkumun? Mungkin kalau bahasa kita, ma'alakum, apa yang kalian punya itu?
kami itu punya apa gitu, kok bisa menentukan, bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Kaifa tahkumun, bagaimana kamu bisa memutuskan, bisa menghakimi seperti itu? Apa landasanmu, apa yang kamu punya? Itu Allah murka. Walaupun sifat pertanyaannya malakum itu memang istifham, pertanyaan, namun pertanyaan tidak untuk dijawab, karena pertanyaan di sini adalah al-istifham ingkari atau istifham bukan untuk mencari jawaban tapi untuk mengejek atau untuk menyalahkan. Jadi Allah menyatakan seolah-olah keanehan cara berpikirnya orang kafir itu, kok bisa mereka menyamakan antara orang kafir dengan orang mukmin. Mereka tidak mempertimbangkan amalan yang berbeda kemudian juga akan berdampak kepada konsekuensi yang berbeda. Mereka menyamakan konsekuensinya padahal usahanya berbeda. Jadi redaksi ini merupakan bantahan sekaligus juga ejekan dari Allah kepada mereka orang-orang kafir yang memiliki pemikiran itu. Jadi logika orang kafir yang tidak masuk akal ini ya karena dikuasai oleh hawa nafsu dan juga dihiasi oleh setan. Baik. Dibantah lagi oleh Allah. Tidak hanya cukup di situ. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Jadi kalau di ayat 36 tadi Allah bantah, kok kamu bisa memutuskan seperti itu? Kamu itu punya apa gitu? Oh, kamu itu punya Allah. Allah yang menciptakan kalian. Kalau kalian memutuskan sendiri itu, apa dasarmu? Allah marah. Am lakum kitabun fihi tadrusun? Ataukah kalian itu memiliki sebuah kitab yang di dalamnya itu ada ajaran-ajaran kemudian kamu pelajari? Ini Allah agak marahnya lebih tinggi lagi. Kok kamu bisa memutuskan bahwa orang kafir dan orang muslim itu sama? Apakah kamu punya panduan yang datang dari Tuhanmu dan kamu sudah memahaminya? Innalakum fihi lama takhayyarun. Kemudian bahwa dengan kitab tadi Allah singgungnya sebenarnya enggak ada kitab. Allah menyinggung aja. Innalakum fihi lama takhayyarun. Kemudian dengan kitab yang tadi yang Allah singgung itu, kemudian kamu bisa memilih sesuai dengan kehendakmu. Fihi lama takhayyarun. Jadi seolah-olah Allah mengatakan, apa landasan, apa kitabmu sehingga kamu mengatakan bahwa orang mukmin, orang bertakwa itu disamakan dengan orang kafir nanti di akhirat? Apakah kamu sudah menerima kitab khusus, kemudian kamu sudah pahami, kemudian kamu mampu memilih sesukamu itu? Jadi orang kafir menganggap semua agama itu memang sama. Dan mereka mengatakan semua memiliki jalurnya yang berbeda tapi dengan tujuan yang sama. Padahal Allah sudah berulang kali mengatakan misalkan inna dina indallahil islam wa may yabtaghi ghayra islami dinan fala yuqbal min. Allah sudah katakan agama yang benar, agama yang legal, agama yang diakui oleh Allah ya hanya agama Islam. Itu satu-satunya jalan. Jadi ini bantahan Allah semakin keras. Kemudian ditambah lagi am lakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamati. Am lakum, atau kalau enggak punya kitab, Allah tahu bahwa orang kafir itu hanya nafsu belaka yang berbicara. Kalaupun Allah menyinggung mana kitabmu, sebetulnya itu Allah sudah tahu bahwa mereka itu sudah tidak sesuai dengan kitab, tidak sesuai dengan ajaran Allah. Alakum aiman, kalaupun enggak punya kitab, ataukah kamu itu sudah memiliki aiman? Sudah ada ikatan perjanjian. Apakah kalian itu sudah dijamin oleh Allah? Alaina, atas kami, kata Allah. Balighatun ila yaumil qiyamah, yang janji itu nanti bisa berlaku hingga hari kiamat. Gini, gampangnya kita paham ayat ini. Kalau kamu enggak punya panduan kitab, lalu kamu itu berani mengatakan bahwa orang mukmin itu sama nanti di surga, sama-sama di surga dengan orang kafir itu, apakah kalian wahai orang kafir itu sudah memiliki ikatan perjanjian dengan Allah, yang perjanjian itu
berlaku hingga yaumul kiamah, hingga hari kiamat. Innalakum lama tahkumun. Kemudian sesungguhnya bahwa kalian nanti lama tahkumun, bisa mengambil keputusan sekehendakmu itu. Jadi Allah di sini semakin memojokkan pola pikirnya atau orang-orang yang memiliki pemikiran seperti ini. Jadi amlakum aimanun, apakah kamu punya aiman? Aiman itu sebetulnya sumpah untuk memperkuat ikatan. Misalkan saya bersumpah bahwa saya punya ikatan dengan kamu dan seterusnya lah, itu aimannya. Wah, aiman itu tangan kanan waktu sumpah demi Allah kayak gitu. Jadi pernyataan ayat ini, pernyataan Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyatakan bahwa Allah tidak pernah menjanjikan untuk orang-orang kafir itu mendapatkan sebagaimana yang didapat oleh orang mukmin. Jadi itu dibantah dalam ayat ini. Jadi kebenaran itu adalah mutlak milik Allah, bukan relativitas, bukan karena sekehendak manusia masing-masing kemudian kebaikan akan menjadi berbeda. Tidak, kebaikan sudah mutlak, sudah ada garisnya. Baik, kemudian setelah Allah semakin memuncak tadi marahnya, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Ini puncaknya, ini sudah mentok ini. Tadi Allah tantang. Tantangan Allah tadi ketika orang kafir atau orang Quraisy secara konteksnya ya, ayat ini, kalian bisa mengatakan menyamakan antara orang muttaqin dan orang mujrim, orang takwa dan orang berdusta, orang durhaka tadi. Apa dalilmu? Apa hujjahmu? Afana ja'al muslimina kal mujrimin? Mungkinkah kami ini menjadikan sama apa sesuai dengan apa yang kalian inginkan itu, kata Allah. Kemudian tadi, apa hujjahmu? Kemudian adakah kitab yang mendukung itu? Nah, diakhiri dengan salhum ayyuhum bidzalika za'im. Ya Muhammad, salhum. Salhum itu aslinya is'alhum gitu. Ya Muhammad, tanya kepada mereka itu yang mengatakan. Tanya kepada mereka, ayyuhum bidzalika za'im. Siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan itu? Ini sudah mentok. Allah sudah marah di sini. Coba cari siapa kira-kira yang bertanggung jawab yang menyamakan antara orang mukmin dan orang kafir itu. Siapa yang berani bertanggung jawab nanti di akhirat? Dan ini membungkam orang-orang Quraisy, sehingga orang Quraisy itu tidak berani lagi untuk mengatakan hal yang sama. Dan ini menunjukkan orang kafir itu sudah tidak memiliki alasan lagi. Sudah dikunci oleh Allah di sini. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Oke. Sekarang kalau Anda tidak memiliki kitab, tidak memberikan bukti bahwa adanya perjanjian dengan Allah bahwa kalian akan masuk surga itu, tanya pada mereka ya Muhammad, siapa yang akan bertanggung jawab atas ini semua? Jadi tipu daya orang kafir itu memang nanti suatu saat akan kebongkar. Di sini kebongkar kan? Jadi walaupun makna siapa yang akan bertanggung jawab, apakah berhala-berhala mereka yang mereka sembah itu, ataukah para pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin mereka itu, dan semuanya tidak mampu. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Bahkan Allah tambah, am lahum syuraka'u falyatu bisyuraka'ihim in kanu shadiqin. Atau kalau tidak ada yang bertanggung jawab, am lahum syuraka'u, ataukah mereka ini memiliki syuraka? Syuraka itu sekutu atau memiliki teman-teman atau memiliki pasukan. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu? Falyatu bisyurakaihim in kanu shadiqin. Hendaklah mereka ini falyatu mendatangkan sekutu-sekutu mereka, bala tentara mereka, ingkaru sodikin, jika memang mereka termasuk orang-orang yang benar. Jadi maksudnya tidak cukup misalnya, wahai orang Quraisy, kalau memang kamu benar, ya sudah datang ke sini enggak. Tapi siapa yang mendukungmu? Coba datangkan semua pendukung-pendukungmu itu. Baik yang kamu sembah berhala itu, ataukah pemimpin-pemimpinmu itu, atau siapa saja silakan datangkan. Sekali lagi ini adalah
berupa pertanyaan, am lahum syuraka falyatu bisyurakaihim in kanu shadiqin. Tapi pertanyaan listihza, pertanyaan untuk merendahkan, menghinakan. Dan ini membungkam mereka, karena ternyata berhala tidak mampu membantunya. Bahkan orang yang sangat terkenal, yaitu Al-Walid ibn al-Mughirah, yang mereka sesumbi, yang dia sombong dan sesumbar, mampu melakukan apapun yang dia inginkan itu, dia pun tidak mampu melakukan hal ini. Jadi orang kafir beserta bala tentaranya itu tidak akan pernah mampu mendatangkan kebenaran, tidak akan pernah mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah ingatkan dengan hari kiamat atau hari di mana yang sangat mengerikan untuk memberikan peringatan kepada mereka. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un. Ingat. Pada suatu hari yukshafu an saqin. Saq itu betis atau sesuatu yang di bawah untuk menopang sesuatu. Yukshaf artinya disingkap. Ini kiasan, bukan artinya menyingkap betis saja secara lafad ya, apa sesuai dengan lafad, tapi maknanya adalah dalam keadaan genting. Jadi kalau ada manusia atau kita kemudian menemukan atau mengalami sesuatu yang mengerikan atau sesuatu yang mengagetkan, maka kita akan kocar-kacir dan mengangkat celana dan segala macam itu karena banjir atau karena musibah lain. Ini sama. Ketika ada sesuatu yang sangat mencekam, maka akan menyingsingkan lengan baju dan juga menyingsingkan celana sebagai tanda kalau kita dalam keadaan genting. Ini sama. Ini kiasannya. Yauma yukshafu an saqin. Suatu ketika nanti ketika betis disingkapkan. Wa yud'auna ila sujud, maksudnya adalah nanti gambaran kiamat itu. Wa yud'auna, dan mereka semuanya dipanggil, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ila sujud, untuk sujud kepadanya. Fala yastati'un, maka mereka tidak mampu untuk bersujud. Jadi pada hari kiamat nanti kita akan dikelompokkan sesuai dengan kualitas diri kita. Kalau orang mukmin bersama orang mukmin, orang kafir bersama orang kafir, munafik sama munafik, pencuri ya pencuri dan semuanya. Dan Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya tersebut untuk bersujud kepada Allah. Siapa yang di dunianya sering bersujud, maka saat itu akan mudah untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi siapa di dunia yang tidak pernah bersujud, tidak pernah menyentuhkan keningnya itu di tanah dalam rangka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fala yastati'un, mereka tidak akan mampu bersujud. Ingat, sujud itu merupakan bentuk penghambaan diri manusia kepada Rabb-nya. Sekaligus sujud itu merupakan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita sudah menikmati sujud itu di hadapan Allah, berarti kita sudah menikmati ibadah yang satu ini, ibadah yang sangat spesial ini, yaitu sholat. Berbanggalah diri kita saat pernah meletakkan kening kita di tanah, karena tanah itu akan menjadi bukti yang nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah meletakkan kening kita di atasnya dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan nanti di akhirat kita pun akan mampu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yauma yukshafu an saqin. Nanti pada hari kiamat, mereka orang-orang kafir itu ketika diperintahkan untuk sujud, mereka tidak bisa. Ada yang mengatakan sudah membungkukkan, sudah meletakkan, dia mental lagi. Karena tidak bisa bersujud, tidak bisa melontorkan tubuhnya. Pada hari itu khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Khasyi'ah, gini, ada sering kita dengar ada khusyu' wal khudu' ya. Buat tolong catat ini semuanya hadir ya. Ini ada yang ketiduran?